Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengunjungi pantai wisata, perikanan. Ini adalah pantai Sampur. Yang kelihatan itu adalah nelayan yang baru sampai laut. Kita akan menuju ke tengah. Lihat kondisi pantai ini yang sangat indah sekali. Ini adalah tali penambatan ikan. Oke, kawan-kawan, jika video ini bermanfaat, silakan like and subscribe. Pantai yang cukup indah. Pantai Sampuri ini berada di Desa Kebintik, Pangkalan Baru. Desa yang penghasilannya banyak dari nelayan dan tambang dan usaha-usaha kecil, khususnya yang bersumber dari laut. Pantai Sampur ini merupakan sentra ikan laut. Ini pantai yang cukup baik, yang jarang dikunjungi oleh pengunjung. Pantai Sampur ini tidak jauh dari pusat kota Pangkal Pinang, masih berada dekat dengan air hitam Pangkal Pinang, tidak jauh juga dari kantor komplek perkantoran gubernur. Dari pusat kota Pangkal Pinang ditempuh kurang lebih 20 menit ke pantai ini. Pantai ini cukup indah, belum dikelola dengan baik, hanya tempat pendaratan nelayan, pendaratan ikan nelayan. Kita mencoba menyusuri masuk ke tengah dengan pantai yang pasirnya sangat putih sekali. Jika video ini sangat bermanfaat, silakan like and subscribe. Silakan juga di-share ke kawan-kawan. Pantai yang sangat indah, kelihatannya lumpur tetapi pasirnya sangat keras, cocok untuk bertamasa. Oke, Siti Masito. Kita berjalan terus, ada perahu nelayan. Banyak sekali perahu-perahu nelayan yang pagi ini baru sampai ke pinggiran dari melaut semalam, mendapatkan hasil tangkapan yang baik, banyak sekali. Jauh kita sudah berjalan mengunjungi pantai Sampur ini yang cukup indah. Pantai ini pasirnya cukup bersih. Jika kita bermain-main di sini, sangat asik sekali ya. Kalau kita melihat ke tengah, itu ada nelayan yang mendorong tongkang ikan. Kita melihat ke arah barat, sangat indah sekali, walaupun kelihatan lumpur ya.
Timur. Pantai Sampur ini cocok untuk keluarga, tetapi karena belum begitu terkenal, maka pantai ini masih jarang dikunjungi. Pendaratan ikan tungkang ya. Air surut, waktu surut, tapi pantainya cukup indah. Dan jika musim pasang, ini kelihatan sangat indah sekali. Ini adalah pasang naik. Kita mencoba mendekat ya. Yang sangat indah ini. Luar biasa. Cukup ramai. Air-air yang datang. Pantai Sampur kalau dulu terkenal dengan ikan kulinernya, tetapi sekarang sudah lupa ya. Dan masih kenapa? Karena banyak pilihan-pilihan tempat wisata lain. Padahal ini sangat dekat sekali dan sangat senang bermain di sini. Sangat mengasihkan. Ini airnya walaupun agak keruh. Pasang naik, Pantai Sampur sangat indah sekali. Sewaktu pasang naik, cukup bersih. Tetapi jika pasang surut, ini para nelayan sukar untuk mendaratkan ikan karena tidak ada pelabuhan yang permanen. Oke, jika video ini sangat bermanfaat, silakan like and subscribe. Demikian video Hamdan di Pantai Sampur, semoga bermanfaat.